Sebuah bank BUMN di Sumeneb, Jawa Timur diduga terlibat praktik korupsi yang merugikan negara hingga 20 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sumeneb telah menyita 800 juta rupiah dari perkara mafia perbankan ini. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menyita uang 856 juta rupiah dari dugaan korupsi yang melibatkan BUMN, Bank Syariah Indonesia atau BSI Cabang Sumeneb. Uang ratusan juta rupiah ini disita dari seorang saksi yang menguatkan bukti terjadinya mafia perbankan. Perkara ini bermula dari adanya pihak yang mengajukan pembiayaan di atas namakan nasabah lain dengan merekayasa identitas, markup nilai jual beli agunan, dan merekayasa data sumber pendapatan nasabah. Dalam praktik modus ini diduga kuat ada keterlibatan oknum dari pihak perbankan. Total kerugian negara dari kasus ini diperkirakan lebih dari 20 miliar rupiah. Hasil olah bukti dugaan kerugian negara mencapai di atas 20 miliar rupiah. Terkait dengan modus antara lain bahwa dalam pengucuran dana oleh pihak Pertamina tadi kepada para nasabah ada dugaan perbuatan melawan tahapan-tahapan tidak dilalui sesuai dengan SOP.